tidur, itu Royhan Allah tarik. Orang yang mati, ruh yang ditarik. Apa Royhan? Kita bahasa Jawa punya sukma. Ya. Bahasa Jawa sukma. Ketika Royhan itu ditarik, jasmani ini masih kembut-kembut. Artinya kembut-kembut itu masih bernafas karena ruh yang ada di jasad masih ada. Tetapi Royhan apabila ditarik Allah, maka akal ini sudah tidak sambung terhadap urusan-urusan dunia. Orang yang tidur itu ada dua jenis. Ada jenis di mana dia itu masih sadar akunya makhluk. Ketika saat bermimpi. Contoh, saya mimpi dikejar-kejar orang gendeng gawa berang. Iya toh? Lari enggak? Lari. Dan itu ketika saat saya bermimpi, itu saya menganggap fakta. Memang fakta. Di dalam dunia kasyaf, di dalam dunia mimpi, mimpiku termasuk kasyaf, Pak. Termasuk kasyaf. Nyata. Tetapi ketika saat sukma atau Royhan itu dikembalikan Allah, akhirnya sadar saya terbangun, jawab saya, wala mimpi. Jujur, Pak, sebelum kami ditangkap polisi tahun 2010, digerobyok nih ngomah niki, sering saya dikasafkan Allah lewat mimpi kalau rumah saya diparani polisi diobrak-obrak. Itu bentuk mimpi itu Allah memberikan satu pengetahuan kabar yang akan datang entah tanggal berapa itu akan terjadi. Ada mimpi orang tidur yang seperti ini. Ada juga yang kedua, orang tidur sudah lepas akunya. Akhirnya tidak akan terasa di dalam tidurnya itu, alias tidak mimpi apapun. Ujuk-ujuk tiba-tiba sudah bang, diingat-ingat, ya enggak ingat, oh enggak bermimpi. Ada dua jenis ini, Pak. Lah, untuk menghilangkan kesadaran keakuannya hamba itu tidak jauh ketika saat kita itu di alam jaga ini, alam hadoro ini. Secara fisik kita ngadepi apa yang ada di alam dohiriyah ini. Lah, bagaimana menetapkan caranya ruhaniahmu itu tidak muncul akunya hamba makhluk yang berperan? Kembalilah kepada ayat ini. Kau harus menjadikan Allah sebagai imammu, berarti condonglah ruhaniahmu terhadap Tuhanmu. Lah, untuk condongnya ruhaniah pada Allah, jawabannya, caranya, sistemnya adalah sibukkan ruhaniahmu berzikir sirul asrar. Niku sistemnya hanya ada di situ, Pak. Terus ketika ada di mimpi bagaimana? Ketika tidur, biar kesadaran keakuan hamba itu lepas. Hanya satu, sebelum Anda tidur, tolong sibukkan ruhaniahmu itu bersirul asrar. Nanti ketika mimpi Anda, ketika tidur Anda, apakah dimasukkan di dalam mukasyafah bermimpi atau tidak dimasukkan mukasyafah langsung di musyahadah? Anda berarti tidak bermimpi. Tatkala Anda dimasukkan di mukasyafah atau bermimpi, kalau awalnya Anda itu memegang sirul asrar, pasti kesadaran keakuan Allah itu, keakuan hamba itu lepas.
ini enggak bahaya. Yang berbahaya kan gini, Pak. Anda belum mengerti sirul asrar, terus tidur, terus masuk di dalam alam mimpi, sukmamu digondol wewe. Ya. Digondol wewe, bener awake ambek anti guga ora gelem tang. Biasanya nguniku, biasanya disebut mati suri. Lah gitu toh. Wis jarne ae. Anda harus memanggil Royhan untuk kembali. Piye carane? Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertajali. Baru bisa. Tapi kalau tidak bertajali gak mungkin. Kadang-kadang sampai 2 hari gak bangun-bangun loh, Pak. Tidur, digugah tapi tidak mau bangun. Mungkin saya punya pengalaman, Pak. Pengalaman yang mungkin yes, bisa Anda tiru, bisa enggak. Ya, gini. Ketika ada orang yang tidak bisa berjalan, minta petunjuk Anda supaya memberikan obat untuk bisa jalan. Mungkin bisa Anda tiru. Suruh dia itu duduk, sikilnya disuruh nelonjor sampai cari daduk atau apa kawul ya. Sampai kasih di atasnya. Terus sampai kasih lengogas atau bensin. Lah iya. Terus Anda ngambil korek. Pikiran yang sakit mesti mau dibakar. Ya. Anda hanya bisa untuk meden-medeni tok. Epok-epok ya. Ya kondisine korekan iku enggak bisa nyala gitu loh. Ya. Dia akan takut, dengan ketakutan itu spontanitas dia akan berdiri dan lari. Pernah saya itu. Tapi aja diobong tenan, Pak, ya. Nek sampai nobong tenan urusan polisi. Coba mungkin seperti itu. Bapak Ibu, sistem untuk supaya akunya hamba tidak muncul ketika tidur dan tidur Anda dimasukkan kasaf alias bermimpi, bertemu apapun, hanya satu. Sebelum tidur Anda dengungkan, sibukkan rohaniahmu itu duduk di sirul asror. Udah, di situ akan aman, Pak, Anda. Aman. Artinya tidak akan bisa di gondol wewe, karena di situ Anda sudah menetapkan Allahnya, di situ yang memperjalankan. Itu caranya, Pak, ya, apabila di dalam mimpi. Sebab orang tidur itu tidak mungkin selamanya itu bermimpi. Kadang-kadang Anda tidur mes, terus enggak bermimpi, langsung Anda bangun, ya enggak ada impen opo-opo. Dulu, zaman kasaf itu, yang kutunggu-tunggu mimpinya. Karena apa? Akeh sing golek nomor. Kadang-kadang seperti itu. Pegel ampe lungguh, digawe turu. Lah. Wis kata wuru iki wis. Wong tujuane gak ono gunung kok pun. Itu, Pak, caranya sistem jenengan harus duduk di sirul asra sebelum tidur. Adan, ya. Oke, kita masuk pada maksud adalah iling atau ingat. Bahasa Arabnya adalah zikir. Zikir yang sesungguhnya, ingat yang sesungguhnya adalah, kalau bahasa zikir kan Arab, ingat kan ngalih bahasa. Lah, secara istilah ingat itu ruhaniyah kita itu sadar.